guys. Ini lemon tea, guys. Lemon tea, guys. Ya. Gitu. Aduh, masuk lemon. Guys. Ini lemonnya, guys. Ya, ini tea-nya nih. Ini panas-panas ya jam 1. Bandung lagi panas. Enak makan ayam goreng dan lemon, minum lemon tea, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Maknyos. Ini ya. Masuk, guys. Lihat, guys, ya. Ini di Ayam Kaki Lima ya, di daerah Metro Soekarno Hatta. Alhamdulillah tadi sudah pesan ya, tinggal nunggu gilirannya saja, akan datang ya. Nah ini guys ya, alhamdulillah ini udah datang nih ayam bakar kaki lima, guys. Gitu. Yuk, saya mas gorengnya. Ya, ini Kang Deni pakai ini ya. Digoreng ya, ini ayamnya Mas Supri dan saya ayamnya dibakar, guys. Lihat, guys, ya. Sambalnya nih, guys. Sambalnya maknyus ya. Ini cekernya nih, guys, ya. Gurih ininya, tempenya, tahunya. Wow, 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 wow. Tahunya tuh ya seperti tahu bulat, enak ya. Lihat Mas Supri. Malah kasih untuk, guys, ya. Rujak, guys. Nah, kita lihat di rumah Supri. Rujak, guys. Rujak, guys. Ini Allah. Kita ngambilnya di posisi di ini ya, di lantai 2-nya, guys, ya. Aja di atas. Di jalan. Ini Mas Supri, guys, ya. Nah, ini yang di lantai 2, guys, ya. Nah, ini. Rujak, guys. Nah, ini giliran saya, guys, ya. Sudah dapat nih, guys. Wow, tahunya ya. Lihat, no. Kaki lima ya. Ini harganya relatif terjangkau ya. Ini tahunya itu maknyos ya. Saya jarang menemukan tahu yang kayak gini nih ya. Dan ini ayamnya nih. Tuh, ini pejantan ya. Ya, ada cekernya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kemana-mana, lihatin ya. Saya makan, enaknya makan kaki lima di siang hari, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sambalnya, guys, ya. Ini rasa pisang. Tempenya kering. Tahunya kering. Coba ya sambalnya. Lihat cekernya, guys, ya. Di sini andalannya cekernya tadi dari buang, tapi menyatu ya. Nah itu. Coba. Orang kampung ya, maklum makanya kayak gini. Enak. Itu saja, guys, ya. Jangan lupa like dan share video saya. Makan enak di siang hari. Jangan lupa bahagia. Enggak bahagia kapan bahagianya ya. Lagi masih nunggu harus ke surga ya. Sekarang juga harus bahagia. Itu saja, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih like dan subscribe-nya di Ruang Dokter.